Jadi ini sebuah tahapan lebih maju lah dari sisi itu, karena kita mampu di summit ini, di KTT ini, melahirkan satu deklarasi bersama, pakatan bersama dengan 52 butir kesepakatan yang di bidang ekonomi maupun kerjasama perdagangan, pertumbuhan segala macam, itu cukup menggairahkan, pandemic fund, infrastruktur, fanya dibuat konkret, itu konkret dahsyat. Namun yang menjadi catatan tadi sebagaimana juga disebut di paragraf keempat ya kalau nggak salah, bahwa G20 memang sudah dikhususkan untuk menangani masalah keamanan global. Jadi, di sinilah titik titik lemahnya bahwa di para tiga dan empat itu bisa memicu hal baru yang merujuk pada hasil deklarasi pertama ini.